Risa cita-citanya mau jadi apa? Polwan. Polwan. Iya, baik. Sama polwan. Polwan juga. Ya. Ya, siapa jadi yang polwan ini jadinya? Hah? Dua. Mbak Tiara? Dokter. Dokter, nah, kan beda gitulah. Jadi cita-cita itu apa? Cita-cita itu menjadi apa? Misalnya mau jadi guru, guru. Oh, gitu. Nanti udah besar nanti baru bisa jadi guru. Kalau Ai cita-cita itu apa Ai? Cita-cita itu inspirasi. Tiara, cita-cita itu apa? Cita-cita itu yang diimpikan dari kecil. Oh, Ai iya, betul iya. Gak Tiara? Jadi kalau mau tahu cita-cita, nanti kita jelaskan cita-cita itu apa ya. Oke. Oke. Dadah. Kamu punya cita-cita menjadi seorang polwan. Dia punya cita-cita menjadi seorang dokter, tapi tak mudah kita untuk mendapatkannya. Kita punya cita-cita yang kita senangi, tapi tak mudah kita dapati. Terus belajar juga dan terus berdoa agar kita dapati cita-cita. Punya cita-cita menjadi seorang polwan. Dia punya cita-cita menjadi seorang dokter, tapi tak mudah kita untuk mendapatkannya. Punya cita-cita yang kita senangi, tapi tak mudah kita dapati. Terus belajar juga dan terus berdoa agar kita dapati cita-cita.